Polres Gunung Mas memberikan bantuan berupa minuman bervitamin, alat pelindung diri, dan yang lainnya kepada Persatuan Wartawan Indonesia Gunung Mas sebagai bentuk dukungan kepada para pewarta yang ada di Gunung Mas. Bantuan yang diberikan Polres Gunung Mas kepada para wartawan adalah bentuk nyata dukungan bagi wartawan yang juga selalu bekerja aktif di lapangan dalam kegiatan jurnalistik. Tujuannya agar stamina dan kesehatan para wartawan tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19. Hal ini disampaikan Wakapolres Gunung Mas, Kompol Theodorus Priyo Santosa, saat menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia Gunung Mas. Wakapolres Gunung Mas menyampaikan agar masyarakat juga tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, serta mengindahkan himbauan pemerintah agar dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Gunung Mas. Gunung Mas agar rekan-rekan PWI dapat menjaga staminanya sehingga menjaga imunitasnya. Dan kemudian untuk aktivitas mengingatkan rekan-rekan PWI perlunya menjaga kebersihan terutama dalam hal corona. Jadi kami menyiapkan bantuan juga sabun cuci tangan. Diharap dapat menjaga imunitas tubuh dan juga sekaligus menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mengindahkan imbauan pemerintah menjaga kesehatan apabila kondisi agak tidak prima, jaga diri di rumah dan tetap mengedepankan physical distancing. Dari Gunung Mas, Hendy Priyadi, Jurnal TV.